Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang berhubung dengan orang yang nak melakukan korban. Nabi kata, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kamu melihat masuknya melihat anak bulan Zulhijjah, seseorang kamu ingin melakukan korban, maka jangan dia gunting rambutnya, bulunya, termasuk rambut dan bahagian-bahagian bulu yang lain, dan juga kukunya. Dalam riwayat yang lain dia kata, fala ya'khudanna min sya'rihi wa athfarihi shay'an hatta yudahi. Jadi jangan dia potong rambut dan kuku sehingga dia melakukan korban. Hadis ini majoriti para ulama mengamalkannya. Di dalam mazhab Malik mereka tak amalkan kerana Imam Malik melihat tidak menjadi amalan ahli Madinah. Jadi dia mempunyai persoalan tentang keabsahan hadis. Tapi riwayat Ummu Salamah dari melalui Sa'id bin Musayyib ini telah diamalkan oleh banyak, termasuk di dalam mazhab Syafi'i dan selainnya, kerana hadis itu zahirnya demikian. Mungkin salah satunya ialah supaya kita benar-benar terasa menunggu-nunggu saat kita korban. Seperti mana disiplin orang-orang yang menunaikan, berada dalam keadaan ihram ketika menunaikan haji. Mungkin salah satu sebabnya. Pun begitu, jika orang tu dah rambutnya panjang, tak terurus dan kukunya kotor, dia potong. Kerana hal ini, pendapat yang rajihnya bukan suatu kewajipan ataupun diharamkan potong. Disunatkan untuk tidak memotong. Jika dia tidak memotong, dia memperoleh pahala supaya terasa pada hari dia berkorban itu, dia telah menunggu-nunggu waktu yang mana dia akan berkorban. Mudah-mudahan ini salah satu sunnah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hendak berkorban, iaitu ketua keluarga yang berkorban. Adapun keluarga yang tidak terlibat ataupun kita korbankan untuknya, ia tidak termasuk di dalam maksud hadis ini.